You got a friend in me. You got a friend in me. What's up, bro? Apa kabar semuanya? Lo mau berjadi kali ini, gue bakal mau ngasih tahu rekomendasi buat kalian senjata apa yang enak dipakai di season ini, sakit dan pastinya worth it, bro, ya, oke? Langsung aja gue buka loadout nih, bro, diantaranya Saber 4 nih, bro, ya. Kenapa nih gue tiba-tiba pakai Saber 4 padahal sebelumnya itu pakai Bizon, terus pakai Switchblade, bro, ya? Karena setelah gue scrim lawan pro player dari luar itu, wah, kayaknya Bizon ini kayak masih kalah sama Saber 4 malah, bro, ya. Ya kan Saber 4 juga termasuk senjata yang di-buff malah, bro, baru-baru ini selain Bizon, ya. Karena ya kalian tahu sendiri Switchblade itu di-nerf malah, bro. Jadi Ocha harus memikirkan senjata apa yang Ocha bisa pakai selain Switchblade, ya. Yuk, langsung saja malah, bro. SMG-nya diantaranya Saber 4 ini oke dipakai. Cico masih oke lah. Terus sebenarnya semuanya oke, okay, mah, bro. Di season-season ini tuh semuanya hampir semua oke dipakai, ya. Tapi di antara yang oke itu pasti ada yang lebih baik, mah, bro. Nah, itu dia, mah, bro, ya. Jadi Ocha kasih saran yang bener-bener aja deh, ya. Terus nggak di pilihan Ocha, ya. Cicom sebenarnya nggak juga. Oke, okay, kita buang aja, mah, bro. Walaupun waktu itu sempat sakit. PDO57. Kamu tuh selalu di hatiku, ya, PDW57. Tapi sorry, kamu tidak masuk senjata meta. Razorback tidak, MSMC tidak, HG40 ini terakhir ini masih oke, okay sih, ya. Baru-baru ini dia di buff mah, bro, HG40. Tapi tidak juga Paroh. Kalian kalau bisa mainin setrumnya, ini iya nih Paroh nih. Kalau bisa main setrumnya, ya. Soalnya itu perlu banget fast hand, bro. Asli. Dan ketepatan aim. GKS oke, okay, masih oke, okay. Cordite ah, tidak menurut aja sih. Kikinan di nerf lagi. Kikinan tidak. Fennec nih. Fennec oke, okay, masih oke, okay dipakai mah, bro. Tapi entah kenapa banyak yang lebih milih senjata lain. Mereka oke, okay. AGR tidak, QXR tidak, Bizon iya, MX9 iya, PPSH iya, MAC10 iya, KSP iya, Switchblade iya. Nah, itu masih banyak ya, Switchblade, KSP, MAC10, PPSH, MX9. Dan yang Ocha sebutin tadi, yang iya-ianya mah, bro, ya. Dan nanti ada L8 mah, bro, ya. Cuman mungkin pas video ini diupload udah rilis kali ya, bisa jadi mah, bro. Abis itu kita ke Assault Rifle mah, bro, ya. Nah, Assault Rifle nih, ya. Krik 6 itu udah pasti meta banget sih, Krik 6, ya. Type 25 ini Oke. Type 25 Enggak. Ocha tarik lagi. Type 25 masih kurang. M16 kemungkinan, ya. Kemungkinan nih pas keluar full autonya nih, mah, bro. Kan ada full auto nanti, itu bakal meta. AK117 meta juga. AK47 banyak yang pakai di MP ini baru-baru ini. Pro playernya ada yang pake mah, bro, AK47. Ini bisa jadi nih, AK17, AK47, Krik 6. Bisa kalian pakai SM tidak, M4 tidak. Ini multiplayer, ya, yang Ocha omongin, ya. Kalau Battle Royale mungkin M4 yang tadi Ocha bicarakan itu ada yang yes, ya. ICR masih oke, okay lah. Manowar masih oke, okay, mah, bro. Kalau kalian mau pake KN44 juga sakit sih. KN44. Tapi Ocha enggak. HBR juga. Hafika tidak. DRH tidak. Peacekeeper lu tuh abis meta. Tapi baru meta bentar aja udah di nerf lagi sekarang. Ini masih oke, okay lah, mah, bro, ini senjata. Walaupun di nerf, tapi masih dikalahkan oleh Krik 6. Hever 556 oke, okay. Asfal juga lumayan. Amax lumayan, M13 oke, okay. Swordfish tidak, ini senjata sampah nih. Ocha, Julki ini senjata paling sampah di CODM, ya. Skinnya lo, ya, skinnya. Kilo 141 iya, yeah. Odin kayaknya enggak di MP. Tapi Odin waktu itu ada yang pake, sakit banget lo, ya. Tapi yang paling meta, Krik 6, ya. Yang paling meta banget, mah, bro. Krik 6 sama AK117 kalian boleh pakai tuh untuk AR-nya.
terus habis itu kita ke Shotgun Man. Jadi kayak RM262 masih belum terkalahkan metanya dari semua shotgun ya, bro. Udah, wah, dia mengambil season yang lama ya, banyak banget. Oke, B15 oke lah ini B15 HS enggak. DBR mungkin ya, HS ini enggak, striker enggak, Echo enggak. R9 boleh, Jak 12 juga boleh, masih bisa dipakai. Sebenarnya semua senjata yang Ocha bilang enggak tuh masih Ocha bisa Ocha pakai mah, bro ya. Cuma Ocha tapi kamu nanya. Habis itu kita ke LMG ya. LMG ini S36 habis debuff. LMG semuanya sakit beneran kalau kalian bisa makainya ya. UL juga server Eropa waktu itu banyak yang make. RPD juga worth it. M4 LMG mirip-mirip RPD kayaknya, tapi masih open RPD. Jadi Ocha bilang M4 LMG enggak sih. Chopper ya, salah satu ya meta LMG. Holger, nah ini Holger yang paling meta menurut Ocha mah, bro ya. Holger nih. Habis itu bisa jadi kalau enggak Holger, yang keduanya tuh Chopper kalau enggak Hades mah, bro. Ocha bingung di antara itu. Terus PKM juga habis debuff, Ocha belum nyobain, mungkin PKM sakit kali ya. Kalau enggak salah habis debuff juga mah, bro. Ya. Correct me if I'm wrong mah, bro ya. Habis itu sniper. Sniper ini mah, bro, XPR ya. Salah satu yang meta juga di season ini, Artik. Artik ini sakit banget sih, bisa jadi ini meta tapi jarang ada yang make mah, bro. M21 EBR ini masih sakit tapi enggak sih, ini enggak. DLQ iya, Locus iya. Kalau enggak salah kemarin yang apa, buy one sniper Asia itu yang pakai Locus skill banyak banget mah, bro. Ya, bahkan ngalahin orang-orang yang pakai DLQ sama apa namanya? ZRG ya. N45. Oh, jelas N45 mah, bro ya, tapi di banned di turnamen. Outlaw enggak sih. Retek AMR, SVD ya, Koska iya juga. ZRG iya. Oke. Sebenarnya nih semua senjata yang Ocha bilang ini, seperti yang Ocha bilang tadi kalau nggak salah ya, masih okay, ya. Semua tuh kayak hampir setara sekarang. Tidak seperti dulu banget mah, bro, season awal-awal kayak cuma beberapa senjata dari golongan ya. Misalnya SMG kayak cuma satu atau dua dan itu terus mah, bro. Nah sekarang tuh sebenarnya hampir sama banget ya kedudukannya. Cuman ya seperti yang Ocha bilang, di antara yang enak pasti ada yang lebih enak lagi mah, bro. Oke, selanjutnya kita ke Marksman. Oke, Marksman. Marksman SKS aja sih buat multiplayer ya. Yang lainnya SPR mungkin ya. SPR kalau SKS, Kilobot MK2 itu udah kayak ketelan bumi banget. Jarang banget orang-orang pake mah, bro. Dan kita ke ini. Nah, Melee. Kalau ke Melee mah, bro, yang paling overpower ya. Yang paling overpower tuh ini nih. Nah, ini mah, bro ya. Tank Knife. Kalian sih wajib punya ya. Tank Knife ini parah banget, bisa 4 kali. Set. Bisa-bisa kalau misalnya ada 4 orang di depan kalian ya, bedere itu. Itu kalian bisa kill 4-4 sekaligus ya. Dibanding nih. Ya, tinju ini mah, bro. Cuma kalau tinju ini apa ya, menurut Ocha lebih simple ya. Simple buat lari-larian cocok lah. Tapi buat bacok-bacokan pakai katana lah sih. Sekarang tuh pokoknya yang bagus kebanyakan orang-orang make player CODM ya, katana, tinju, tank knife ya. Dah paling itu aja mah, bro. Nah, machete nih. Machete player sniper juga banyak nih. Kalau buat GG-an ya Karambit. Nah, buat GG-an. Karambit belum ada yang legend. Terus pistolnya Ocha saranin sekarang tuh 50 GS mah, bro. Renetti juga masih satu hit dalam jarak deket ya. Orang Cina banyak yang pakai, bukan Renetti, Shorty maksudnya. Shorty. Orang Cina banyak yang pakai Shorty ya, pro player Cina itu mantap banget sih. C358 MS11. Ah, pokoknya kalau pistol 50 GS MS11 sama Shorty ya. Lainnya enggak. Elchar juga boleh, tapi masih lebih worth it 50 GS sih menurut aja. Terus Launcher. Tamper lah ya. Tamper masih satu hit nih kalau kena pas badan, haram banget mah, bro. Ya, SMR sama FHJ kedudukannya sama mah, bro. Di 13 sektor.
Buat apa itu ya? Kalau ulti yang meta, ya ini rekomendasi Ocha, Purifier, Dead Machine, Pharaoh, Hive boleh, Gravity Spikes, enggak meta banget sih, tapi itu masih berguna. Annihilator, terus pakai Gravity Vortex, Kinetic, yep, Reactor Core, ini yang paling haram, please jangan dipakai kalau di ranked. Dan yang terakhir itu Cloud, dan nanti ada Ballista. Ulti apa lagi nih, ngeri banget mah bro ya. Yep, nih kalau misalnya kalian mau lihat lethal, cek pakai frag grenade. Semuanya berguna nih lethal ya, kecuali contact grenade menurut Ocha. Bisa juga sih contact grenade ya, kalau kalian bisa makainya. Dah, selesai. Ya, jadi ini mabur rekomendasi dari Ocha. Yaudah yuk, let's go. Sekarang Ocha mau main sekali ya, buat menghibur kalian. Gameplay Ocha yang sangatlah mengajubkan. Menakjubkan. Yuk mabru, mari kita ratakan musuhnya ya. Menggunakan CBR 4, salah satu rekomendasi dari Ocha nih mabru ya. Let's go mabru, kita ratakan semuanya. Wait sih, di atas ada dong. Dan Ocha dibokong. Tetap tenang, tetap santuy, karena aku sekarat. Nice, dapat 2 mayan. Sih, dapat lagi. Do. Dia motong di situ mah bro. Nice. Wih itu wih. Wah dia pakai cold blooded ya. Curang kamu nak. Nih, ku hajar kamu. Ledakin mah bro mobil lah. Song amat. Nice bro. Lo itu dia bro. Ya, temen gue mana tuh? Ya Allah, temen gue menghilang mah bro. Mati lo. Matikan lo. Adios. Atas ada nih. Di atas rupanya coy. Dapat satu lagi tuh. Ih temen gue gak ada yang mau nginjek loh, aneh banget yang di atas juga. Nice. No, dibokong. Ya, curang dia mah. Mainnya termite. Setup. Kita comebackin gak nih? Iya, hampir aja mah bro ya. Yeay, menang kan? Yuhu. Nice. Gila. The best banget dah.
rame banget ya di depan situ, men. Asam aja. Gila kali. Dapat 3. Lumayan lah. Ini musuhnya bukan kaleng-kaleng sarden, coy. Dapat lagi mah, bro. Mantap jiwa. Kenapa ada konku di sini? Nice. Ratain, bro. Nice. Culik lagi. Culik, tarik aja mah, bro. Kita mau coba tukeran senjata, boleh nggak? Nah, kita tes senjata dia. Ini senjata dia pakai gosongan mah, bro, biar dapatnya. Nice. 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 Sember 4 nih, bro. Woi. Ada ulti di sana, Pak. Ulti. No, jangan mati, please. Hampir saja. Oce sudah kill 31. Ini game-nya cepat banget ya, misalnya lama dikit aja. Ini buahnya ini. Lihat, musuhnya masih mendapatkan skor 24 saja. Dan aku mati. Skornya tutupin ya. Zoom. Let's go. Sudah selesai game-nya. Nice. Cepet banget, men. Ya udah, mabro, kayaknya gitu aja untuk video kali ini, mabro. Makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Jangan lupa subscribe serta aktif lonceng ya, mabro, ya. Terus untuk kalian yang mau beli akun Cuyden, langsung aja follow Instagram @ kita jubelin mabro. Atau kalian mau jokin akun kalian, kalian butuh bantuan pulsa, langsung aja follow Instagram @ kita jokin titikin. Oke, okay? Yep, see you, mabro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.